Saat memasuki areal wisata Bukit Kapur yang ada di Desa Sekapo, Kecamatan Ujung Pangkah, Gersik, mata Anda akan disuguhi keindahan panorama perbukitan kapur. Sepintas akan membuat Anda tercengang ketika melihat lubang-lubang besar menyerupai gua bekas penambang batu kapur yang dilakukan oleh penambang tradisional. Pengunjung Bukit Kapur Sekapuk tidak hanya akan mendapatkan keindahan alam, tapi Bukit Kapur Sekapuk yang mulai ditambang puluhan tahun yang lalu menyuguhkan edukasi bagi pengunjung terkait keuletan pekerja tambang sehingga bisa membentuk goa-goa di tebing Bukit Kapur. Suasananya cukup sejuk, enak di apa itu namanya dirasakan, dipandang pun enak. Jadi apa namanya itu, lihat panorama alami yang tebing secara alami ya ini ya. Diminta peminat masyarakat ini kolam renang, permainan anak, untuk mencerdaskan anak, kita bikinkan nanti kolam renang anak, Pak. Jadi sebagai penunjang, tidak hanya tebing-tebing yang indah untuk selfie, yang selama ini juga sudah dipakai untuk perwet, dan juga untuk panjat tebing juga ada. Di sini ada, Pak, saya rasa di potensinya sangat luar biasa, banyak kalau kita mau gali. Bekas tambang tersebut dulunya oleh warga hanya dijadikan lahan untuk pembuangan sampah. Tapi saat ini, sejak banyak pengunjung dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Lamongan. Karena itulah, pemerintah desa setempat mulai melarang keras warga untuk membuang sampah di areal Bukit Kapur. Bila desa tersebut kreatif, Bukit Kapur akan menjadi primadona baru sebagai objek wisata di wilayah Gersik. Muhammad Amin, CTV.